Neng. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Teteh? Kenapa, Kak? Kabarnya Teteh gimana? Teteh kan lagi sakit ya di rumah, jadi kira itu sama adik kira yang Benny sama Teteh juga. Ini lagi menuju ke Cianjur. Jadi ini lagi perjalanan, Kak. Lagi perjalanan mau ke mana, Neng? Oh, ke Cianjur. Cianjur? Tapi kayaknya di rumah sakit, tapi belum tahu juga. Soalnya kan lupa tuh katanya, tapi belum tahu, kita belum pasti. Soalnya masih di jalan ya, Kak. Oh, berarti ini udah ketemu adek? Belum, kita masih di tol ini, Kak. Oh, ini Neng sama Teteh ya? Lagi kesana ya? Enggak, sama Benny, adek. Teteh nggak ikut? Teteh nggak ikut ya? Kenapa Teteh nggak ikut? Lagi shock? Apa? Teteh shock, nggak ikut? Emang kan kemarin nggak sakit. Tapi katanya, Neng, anak-anak pada mau ke sono, mau ke rumah, boleh emang? Coba. Enggak, rumah mana, Kak? Emang Teteh, Bapak gimana kabar di sana? Udah ketahuan kabar Bapak, Emak? Kalau Mama sama Bapak tuh, alhamdulillah ya, cuma rumah yang tetap di sana. Ya Allah, alhamdulillah. Kak, maksudnya itu, Bapak juga kan disuruh adik aku sama-sama perjalanan itu, dari rumah ke pesantren kan. Kira-kira mustahil ya, ini cuma Ya udah lah, Neng. Kabar-kabar ya, Neng. Semoga sehat-sehat deh, adik ya. Ya, Neng. Makasih ya, Neng ya. Ya, Assalamualaikum. Salam buat Teteh, Bapak, Mak. Ya, hati-hati, Neng. Yuk.